Siap, lo. Belum, lagi sekirah. Hi to me, how are you? Wow. Pelakon Saharul Ridzwan berkongsi berita apabila impiannya untuk memiliki sebuah kediaman yang lebih selesa dan menyenangkan untuk keluarganya tercapai. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Katanya dia bersyukur apabila doanya selama ini untuk memiliki sebuah rumah yang mempunyai kemudahan parking yang lebih efisien dimakbulkan Tuhan. Rasanya 2 tahun lepas saya pernah post di IG saya doa saya nak duduk rumah yang senangkan kami sekeluarga. Tak perlu naik lift sebab macam payah. Lagi-lagi bila beli perkakasan dapur. Jadi tahun ini Allah makbulkan doa saya. Rumah saya ni parking betul-betul depan pintu. Dalam posting tersebut, beliau juga memuat naik sebuah video yang memaparkan keadaan tempat tinggalnya yang sedang diubah suai. Katanya jika ada rezeki pada masa akan datang, dia mahu miliki kediaman atas tanah pula. Walaupun belum lagi dapat beli rumah landed, tapi Allah SWT makbulkan doa saya. Saya yakin inilah yang terbaik untuk saya pada waktu ini. Alhamdulillah, insyaAllah bila sampai masa, kita pindah rumah landed pula. Kuasa doa, usaha, sabar dan tawakal, katanya. Di komen, isterinya juga mengucapkan terima kasih buat suaminya itu yang sentiasa menyediakan yang terbaik buat keluarganya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.